Saudara Presiden Joko Widodo menanggapi santai saat disinggung putra sulungnya yang terus digadang-gadang akan menjadi pendamping bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal ini diungkap Presiden Jokowi saat ditemui wartawan di sela-sela panen raya di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saat ditanya apakah Gibran sudah berbicara dengan dirinya, Jokowi mengaku sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan anak sulungnya yang juga wali kota Solo dan kader PDI Perjuangan itu. Jokowi pun menyerahkan penilaian kepada publik ketika ditanya wartawan soal anggapan sejumlah kalangan terkait dinasti Jokowi. Dari cawapres Pak Prabowo gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu?